Bujur nih mbak, bujur sama ini mbak ya. Nanti wak singgung jurungan ya. Nah, jurungan. Jurungan lho. Wana terpa mbak, mana ya mbak wana? Jurungan ya, dipura apa? Jurungannya, kenang wana terpa no? Kecamatannya. Kecamatannya lho. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog saya Sobon Deso ya. Oke, Sobon Deso, di video kali ini saya ingin mengunjungi saudara simbok saya ya, yang tinggal satu-satunya yang ada di desa ini. Mbah Bejo apa isi atau mbak? Mbah Bejo kayak. Lah iya, Mbah Bejo kan saudara nenek aku itu sebenarnya masih dua ya mbak ya. Yang di sini masih simbok ini. Dan yang satu Mbah Bejo itu ada di Palembang tapi nggak ada kabarnya ya. Dan yang sekarang ada di desa kami di Kali Tengah ini ya, tinggal simbok ini, gantinya simbokku. Sowira dolan rene. Oke lur, simak videonya, aja lali dukungannya, like, comment, share, subscribe. YouTuber desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Nah, ini kita udah nyampe di rumahnya simbok. Dan ini rumahnya simbok ini luar biasa ya. Sing sebelah iki cek kayu black. Mbok ngene iki omah apa mbok jenenge? Ngene sampean, sing iki. Rampasan. Rampasan. Mbok. Serotong mosok ngene setangkep iki. Rumahnya simbok ini setangkepan, tapi kayu kabeh lho, kayu jati kabeh iki. Tapi serada gaya semi modern. Nah, sebelahnya ini omah apa mbok sinom ya? Sing ini sampean, nah itu omah sinom, sinomis, sinom klasik setengah modern. Karena anaknya simbok ini tukang gambar, yumbok, tukang gambar loh, arsitek. Nah ini hasil gambarannya anaknya simboknya. Sing pesen-pesen gambar monggo. Rumahnya jen klasik, tapi semi modern loh. Lan won, Mbak. Ya. Iki. Iki simbokku, Lur. Iki gantine simbokku karena iki adikku. Iki wong ndi, Mbak? Ini orang pelarian. Wis nyuwun ta, Mbak? Poso enggak, Man? Ora le. Poso-poso mbedhok, Mbak, Mbak. Lah, lah. Iki biru awake. Mbok e sakit lur karena umure mbok e sepiro mbok arah-arah? Iya, 80-an ya. Mosok arep wek tuwek sampean. Wek tak tekoni sik 88 kok. Lah awakmu te wong ngawu wae. Wek umure 90 enak lho ya. Ngerti umur lho. Heeh. Lah wong anakku lho bayang lek bek sriki umur 30. Oh iya, heeh. Mbak bek iki wis 30. Itu anu lur, sing dopeni wekku. Iya, iya, tua, 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 berarti anak sangang puluh lo. Ya, mpuh, atai berapa? Terus lalu ya, mbak. Mbak, aku tak ngupeng-ngupeng ini ya. Delok omay sampean. Ini mbak gulur. Mbak inem. Anaknya atuh-atuh ini. Sing sitok neng di? Sidarjo. Pak Mbang neng di? Sapira. Sapira? Sidarjo. Terus neng Panggung Rejo. Sitok neng Blitar. Tadi mbak ini ngomah urep. Harus apa mbak ini? Sambar. Sing baturi. Hah? Pak To. Nah, sing baturi Pak To aja dhewe lho, ana sing baturi. Enggak sida urip dhewe ana sing kacani. Nah, aku tak ndelok omahe mboke. Iki sing kene sing nang Sidarja ya, Mbok. Ya, Pak ya. Mbang sing kuwi mang arsitek lho. Iki jan kayu jati kabeh lho iki. Terus enak digawe
badange ora dresiki to, Mbak. Ora iso ya, nek apa lek ngarani? Foto iku resik. Apa iki, Mbak? Omah lampu ya apa ngono lek ngarani? Bunderan wae, bunderan iki lampune dikae bunderan ben ketok klasik. Iki dimek tiap kenean iki akeh kabeh enek nganu ya, Mbak. Teplok-teplok. Mosok saiki ora enek sing sitok. Jadi tiap lampu itu dulu sampai Pak Embang itu dikasih dengan ulur. Ini anak brosongnya di dewe. Tapi ceblok-ceblok. Jadi anginnya ya bawa antar. Ini setengahnya rada tegai villa lor. Yang ini, wes view keindahan ala, apa alamnya, jos. Oke lah, ngarep wes perengan. Gunung ya, Mbak. Sar gunungnya ngarepan. Sar gunung. Wis aja enek marotir mbok muga-muga tetanggah aman dongane iki. Tuh. Iki di apa lek ngarani iki terase lur, nggih nyantai ning kene. Terus kuwi rencanane ning kene enek kolam pemancingan sok rencanane iki, rencana ke depan. Sing ini sih mbok. Mbok inem karena suwi radolan rene ya is areng kading mampir dulu tuh. Lur, lampu-lampu. Ini Pak Embang yang di Sidoarjo anaknya. Jadi ini mbiyen kuabeh nek anu apa lampu-lampune. Mbak, aku tak mlebu omah ya. Iya, nah, itu dalamnya kula nuwun. Set. Di dalam lur. Aduh. Lampu-lampu ini biar enak ini enak kabeh, tapi lek sing neng apa itu neng tembok itu enggak ngene iki model ya, model klasikan. Oke ya sahabat desa, dimanapun anda berada, aja lali dukungannya, like, comment, share, subscribe YouTuber desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Megah lho ini. Wah, kayu ini kayu jati kabeh. Jika ndak pelaponan kan ngetok nih kayu ini wireng usuke kayu jati. Dan view keindahan alam ya aja tetakok ning desa iki wis jos sedian. Oke. Ada pohon asem juga, wis toweke mbuh. Iki di belakang rumah lur. View keindahan alam sor kono sekali. Kuwi. Rumah simbok. Gedange luandung-landung. Gedange Berlin ora enak sing tuwae, Mbok. Biasane akeh nek sampean gedang Berlin. Nah, iki lek sing omah sebelah iki wis kayu kabeh, Mbok, ya? Iya, kuwi. Wis kabeh. Kayu jati iki, Mbok? Iya. Iki kayu jati lur, kacake ndak teblitur. Ambek mbok kan mlebu kan ditahne fotone bocah-bocah. Tak lebu. Enggak tenep, Mbok. Enggak tenep. Lelor. Kayu kabeh iki. Lek serotong iki ora ngene iki lho. Lah iya. Stangkep. Nah, ini keluarganya Simbok, itu foto-fotonya. Kan masuk aku mau kan ditane fotone. Nah, ini dalamnya lur. Kayu kabeh. Kayu jati iki. Wah, iki lek gawe kataku sik cilik lur iki. Alhamdulillah kaca iki delok sik koyo ngene lek kayu. Oke. Dan ini sing barakan karo aku. Cucunya Simbok, dulu kecilnya di sini Yeni namanya, sekarang ini dia Sidoarjo apa mungkin jadi perawat. Dan ini keluarganya Simbok. Simboknya nggak ikut. Nah, ini Pak Embang yang ini lor. Pak Embang ini almarhum suaminya Simbok. Ini besar ini sing jadi guru iki lor. Jadi guru neng SMP 8 Blitar. Pak Embang neng di Sidoarjo. Iki istrinya Pak Embang. Dan ini Yeni ini tadi. Ya, Pak Embang jadi perawat, enggak tahu di mana.
Dan ini ibunya si adik ini, aku adik loh namanya adik ini. Dia perias temanten. Sing sak Pak Rujo mungkin kenal ya. Itu Bik Sri Sukan ya. Nah, ini Pak Sukan suaminya. Dan ini ada lagi. Nah, ini adiknya si adik Yeni, Berry juga dan Bik Sri. Dan di sini ada fotonya juga Pak Lurah ya. Ini Pak Lurah Desa Gulur, Pak Lurah Sugeng dan anaknya si Mas Tony sekarang jadi guru di Sidoarjo kalau nggak salah. Dan ini Bu Lurah kemarin jadi apa ya? Lurah di Desa Gulur sekarang diganti oleh suaminya ini. Nah, ini. Ini si rumah simbokku, saudara dari nenekku, tinggal satu-satunya di sini, rumahnya kayak gini. Tadi neng gini lor, ini belok piringan kok gini sekitar apa ya mbak ya? Sayangi gunungnya emang rada ketok, kayak putok, pura putok tuh apa nih? Putok kan? Kayak gunung jenis gunung Anjani ya. Lah. Lu pernah sekali tengah ya? Gunung Anjani. Ora kinduri kira ketak ya gunung. Heeh, iki kurang mbok posinap lho. Andure mbok posinap. Ono ni lembok kan? Kuwi ana kali duran. Kudu kali duran iki Mas. Mulane ngene jumlahe batu kan kali duran. Ono iki? Lah arek kali tengah. Sing kene, lah kene iki sing pesen ya. Ini jebol. Nah, kalau ini tersebut termasuk kali tengah ini tersebut Genesi dan lain. Aku dengarnya kayak video ini karena lho mbak. Ini Mbak Putri. Mbak Putri ini nyamuk. Nanti mau rebani Berry. Wah. Ini Berry kurang dari ini toh. Berry kan pinggiran sanding dalam lebuh kuih toh. Aku lho isik lebuh. Delok lumpang, lumpangnya yang luwak kan. Apa sih? Isik toh, lumpangnya ngumpeng. Ini Mbak Putri ya? Ha? Lumpang. Ya lumpang, lumpang watu. Lumpang. Mumpung ya, Mas. Ya mumpung lah ya muncul nanti. Tapi kafe enak gini mumpung. Gulungan mau ngejo ini kita. Lumpang, lumpang. Putri lagi lumpang. Patungnya? Patungnya hilang, Mas. Ya itu dicolong. Jare ndime? Wong opo ngono jare lek disawang kok kadan maling wong ngono ya, Mbak. Jare diprekul. Balik gue. Yuk miring-miring ngono iya. Terus ada batu. Sawang kebetulan miring-miring boleh cedeki batu. Batu terus malah mesti wong. Lah sampean dimeng ngendi karo kono kan? Oke, ini omahku. Jerungan kene. Betelan di coba. Betelan kuwi. Ini kulane Pak Sarni. Kulane Pak Jodo. Oh, alah jerungan sing kene. Kulane Pak Jodo. Perdalan. Berarti unggah-unggahan kuwi? Ora unggah-unggahan, roto. Sing roto. Sing roto. Kulane Pak Jodo. Pak Jodo lagi ini. Kene terus Cik Rono berarti. Cik Rono. Pas pertelan ya. Wis ora ada telo ora bae, Bu. Sampai ampe. Kok tak kira lek nyamir sampean dimen. Enggak, di rumah. Nah, simbok ini dulu di asalnya bujine Mbok buji sampean dimen ya. Nanti kok sembong jurungan ya. Nah, jurungan lho. Ono Tirta mlebu. Ngene ya mbok ono. Jurungane kuwi lurane tenang Ono Tirta no. Kecamatane. Kecamatane Kol. Jadi sebelah sana itu udah lain kecamatan, kecamatan Ono Tirta. Tapi perbatasannya kutok kae lho. Paling nek kita kok kamera kutok kae mbok ya. Mas apa ini? Teman. Aku mau sambungin. Dong, sambungin nyel. Akhirnya mau jalan-jalan kok. Bukan apa jalan-jalan? Itu terus terbiasa sekali dari jalan-jalan. Wah, ini bahasa kayak teman gak dimasak, Mbak. Ini bahasa apa, kan? Waler. Waler? Cici ya, Rasul? Cici. Nyonyor lagi. Berarti merindol? Merindol. Kalau dia nanya, perhatikan lu enak. Enak, no, kaya. Iya, rak ngeteri. Jangan masuk rak ngeteri, kan? Alah. Kok mbak makmu yang berdiri rauh mbak cedel ya? Iya mbak aku jari cedel, jari mbak tau aku lambinnya
Adang suwet ora diteri. Pak kami tuwa kok ya ndak gelem teri. Sampeyan tak duduk nih, Pak wong akeh, Rek. Iya. Tapi lan duduk rek-rek-rekan ta. Tapi ra titen aku sing walur sing piye sing suwet. Ora ana jeneng walur tuh Rek. Lah, diapusi Pak Wan berarti. Kuwi ya suwet opo kuwe lek duduk. Iku rong enak. Enake wis biar gedhe ngalung Pak. Wis mboling. Lek mbote piye? Bodoh pokoknya duduk enak wae enak. Nah, walu ya aku jajan duduk enak di buritan aran yo. Tanah walure. Ya gua ringi-ringi yo. Bodoh iki lho opo muwi? Ya iya. Kira ora jarang yo. Kok ora ngerti bodoh ya, Mbak ya. Nah, iki mbokku. Mbok sehat terus. Ya wis aku tak nyuwun pamit ya, Mbok ya. Iya, iya, doa sehat aku. Mesti kuwi, Mbok. Aku wis njaluk pendongone. Amin. Apa ini besar, sangoni apa piye? Sangoni selamat. Kapan ini besar? Iki engko. Dijuk kok. Kayak cedhek karo ngene Citra lek kerjane kari lurus dhek. Aku dinane ngene Citra. Mbak sih kerjane nang ngene lho. Nang ditan. Berarti riyaya ra mulai sampean. Aku engko balik. Lah iya. Balik to. Engko rono. Arep resakne kupengku luar lonjang ya. Geni ya. Nut-nut-nut ta. Ora terima nut-nut kok jebol kok. Ya Allah. Iki lho lur, mbokku lagi sakit jare kupinge kaya jebol aja to. Ah, nyenuk. Tak kandang mari ya ramari. Wis, Mbak, aku tak nyon pamit. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.